wahdahu la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ma'lu. Kita hormati para pemuka-pemuka masyarakat salurah lurah apa tadi? Lurah Kabun Tengah Taluak Kabur, bukan Teluk, Taluak Kabur asli Tengah, bukan Tengah Tengah. Selanjutnya yang mau hormati Angkurnya Mama Imam Khatib. Selanjutnya para kepengurusan musala Tarbiyatul Ihsan Koto. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang barado di surau ataupun yang barado di rumah, umumnya seluruh masyarakat yang mendengar suara kami malam kini. Pertama sekali bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita sadari Bapak Ibu, malam kini dengan izin Allah, nan jauh Allah tiba, nan ampi Allah datang, bertemu kita di surga dalam rangka membesarkan Rasulullah. Itu tidak lain dan tidak bukan rahmat Allah. Ambo nak menyangkau do kanda malam hari ini ikut ambo tiba siku. Tapi dengan izin Allah, jam 5:30 tadi ambo berangkat dari kota Pariaman, bukan kota Padang Pariaman ibu, ibu. Kota Pariaman. Kalau Padang Pariaman itu kabupaten. Ya, kalau ambo tinggal kebetulan di kota Pariaman dan pondok pesantren ambo Bapak Ibu berjalur di Pasaman Barat. Jadi mari kita syukuri nikmat Tuhan ko dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil. Amin. Semuanya Bapak Ibu termasuk nama cali ape bagai Alhamdulillah ya Rabbil. Amin. Selawat dan salam sama kita hadiahkan kepada Allah junjungan kita, yaitu nya Sayyidina Mustafa Muhammad dan panusianya na laki-lakian yang panahnya coba ulang sakili ledo sana ambau na laki-laki sadonyo kita bersalawat karena lebih besar Mustafa Muhammad alaikum. Maulud Nabi artinya mangana Nabi. Kalau maulid artinya mangana hari lahir. Siko hari apa hari siko bu? Hari. Pakai R. Ya. Pakai in pakai R. Oke, oke, okay. Kalau maulid mangana hari lahir. Kalau maulud mangana orang yang dilahirkan. Tu makanya maulud itu boleh Rabiul Awal, boleh Rabiul Akhir, boleh Jumadil Awal, boleh Jumadil Akhir, boleh Rajab, kapan saja kalau maulud boleh. Kenapa? Karena maulud mangana Nabi. Jelas ibu, ikut sketek ibu tentang itu waktu kita habis 20 menit ibu. Ambo jadwal siku mulai jam 8 jam 9 sampai jam 10. Kini hari lah setengah 10. Baru sana latakan tu awak sadonyo. Lain nampak jo boleh. Tai talo mengaji laki jam 10. Laki jam sabale talo. Hai, laki jam 2 balai talo. Diambo indak. Oke, okay, di sana. Jelas jelas dikito mano yang maulid dan mano yang maulud. Kalau maulidin artinya hari lahir.
Nabi. Kalau mauludun, orang yang dilahirkan. Selesai je. Kini untuk apa atau kenapa atau ba'ama kau mulu'inawa atau mauluinawa ba'ako mauluibana di Makkah aja itu tuanku ha? Luna doang mulu sampai ke nilai kan kau sinjatuh mereka yang tergelincir ada baru di Makkah orang tidak maulud, di Madinah orang tidak maulud. Kenapa di kota Padang ini, di Sumatera Barat ini, di Indonesia ini, Asia Tenggara ini, kenapa orang Maulidul Rasul? Awak harus jelas dewane Pak Panjang Pawe. Li jale sabo ade kanda. Apo? Siang aja bawa ade. Ba kiro-kiro do sana, sabo emang ku awak maului. Bama kau di Makkah orang tak mau lui, di Madinah orang tak mau lui, ba. Di awak, ba kau mau lui Nabi awak. Alasannya simpel aja, jawab dengan logika dulu. Kalau mengarengkang juga, jawab juga di sebelah. Maulud artinya mangana Nabi. Kira-kira ditampailah ye Nabi itu aku lupa gak ke Nabi itu, ba. Ba. Oh, ba. Kiro-kiro apa, Pak? Hah? Nggak tahu, Pak. Itu lah, Pak. Dia mau tanya, jawab Pak Cik itu. Iya. Ngaji butuh konsentrasi, Pak. Mancali apa, membalik WA, jadi bubuk lah ngaji, Pak. Kenapa? Sebab kau tahu, Pak, ada kesalahan, Pak. Aku ngaji tahu, Pak, Pak, ada malah. Anda tahu, Pak. Jadi apa, Pak. Iya, Pak. Bayu jadi apa, itu, Pak. Kenapa dulu kok anak-anak jak pulang sekolah, sampai lo sekolah, sampai lo lalu, jago lalu, ape lo, ape jotar. Kita ndak melarang anak bape, bu. Cuma kondisikan waktunya. Boleh lagi awak anak-anak bape, awak di ape aja terus di tangan awak. Lalu apa-apa ibu, ya nama yang lu ndape, terlihat mendak yuk konsentrasi, kita kembalikan konsentrasi kita. Tolong balik ya. Coba Bapak Ibu, Nabi lahir di Makkah. Coba bertanya, lain mungkin kira-kira di sana lupa orang ke Nabi lah. Nabi lahir di Makkah. Celai Nabi lahir di Madinah. Bakubuah di Madinah. Lahir di Makkah Mukarramah. Bakubuah di Madinatul Munawwarah. Lain mungkin orang Madinah lupa ke Nabi. Ambo Pak, tiba di Madinah tu, bocah lihat segala tunggak-tunggak tu di Madinah Pak, tulisannya Allah. Allah, Allah. Sementara ambo tahu Pak, Allah ndak akan senang kalau namanya ditulis kalau ndak ada nama Muhammad. Allah tidak reda. Ditulis nama Allah salah kamari. Salah kamari ada di gue Muhammad. Kamu reda enggak mana? Allah tidak reda kalau namanya ditulis kalau tidak ada Muhammad. Namanya disabui, tidak namo tidak disabui Muhammad. Allah tidak reda. Contoh lah beribu kali awak la ilaha illallah, 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 la ilaha. Dan dibaca dia awak Muhammad Rasulullah. Berapapun kalimah lailah anda semuanya ditolak. Bantun bana hebatnya kasih sayang dan cintanya Allah kepada Rasulullah. Nggak rela Allah kalau namanya disabui, kalau tidak disabui Muhammad. Nggak rela Allah renakan kalau namanya ditulis, namo Allah ditulis, namo Muhammad tidak. Kenapa di Madinah dilihat seluruh tunggak bagi nangkapai ke Madinah habis wak, namanya umrah. Saya lihat tunggak itu, namanya nangkapai umrah. Nggak rawunnya di Makkah. Kan ada dulu kena, di Makkah rawunnya. Raun ka Jabal Magnet, raun ka Taif, raun ki Gamai. Kira tak kenal lah. Lah, ambo tanyo lo waktu itu, Bapak. Aka ci orang tu, ba amang ko ditunggak ko Allah sadoalah. Ndak ado nama Muhammad itu. Persis jawab maksudnya tu, Pak. Aka ci orang tu. Allah semuanya. Ndak perlu Muhammad ditulis kalau tu makam Muhammad. Kan dalam masa jitu modekulah kiro-kiro di sana kau bina mihra mihra Nabi itu dah cukup bisa kata ikut ketik sana kau supaya
di siko mimbar gadang. Pasti sebelah kiri kok kira-kira ampe 10 meter lagi kurang lah pas tuh tiba di Indian, di balian Indian tuh makam Rasulil Habib Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang kelihatan di kita, kenapa kita dibungui, bukan di teluk Taluak Kabuang, kenapa kita di siko di kota Padang ini Taluak Kabuang kok di kelurahan apa tadi jauh? Kelurahan itu teluk Kabuang Tengah ada ya. Ah, nanti tengah ya, kamu dah teluk Kabuang tapi ya dora. Kampung Koto. Banyak orang Koto sih kok mungkin ya. Di sana ambo tuh bapak oleh pak apa. Nah, jadi kenapa kita di Taluak Kabuang Tengah kok memperingati Maulid? Oh, panggil cerai. Dasarnya lah cinta Rasulullah. Akato Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabani. Man ahabani kana ma'iya fil jannah. Baso Taluak Kabuang barang siapa nan cinto ka sunnah aku. Ulang lihat tu undina batiko ba. Ulang lihat ni. Barang siapa nan cinto ka sunnahku kata Nabi. Leja leni uniko. Jelas? Ulang lihat ibu-ibu ya. Ulang lihat. Ampun tak rela debu. Aduh surang jo ndak mengerti je ceramah Ampun dari lama debu. Ampun tu sangat payah kamar ibu. Sejak siang tadi lalu boleh camangan ke bagi. Tipu siko Pak Wali pada siapa Pak Lura? Tipu wa siko aduh orang surang ni tak mengerti. Aku tidak rela. Iya. Payah bu dakwah tu payah bu. Kami berdakwah tak ada ba anu boko batekan kontrak. Sebagian kan ada setengah kalau ingin baraba ini bara transportasi den, bara sopir den, bara miak den. Tapi kami ibu dari pondok pesantren ke mana saja berdakwah wajib karena la ilaha asa terbesit jo piti pak kami berhenti dakwah pak pibe ko jo ni uji lo moda pulang bawa kasih lo la jauh apa kunjuan bara Ami ya tadi Bali. Ndak mungkin Mia dari Bali. Ah jadi Bapak Ibu, bukan bisnis, cuma kewajiban kami menyampaikan. Kironyo lama surah-surah ambo menyampaikan siko, sajak di hadis sampai ke Quran sampai ke dalil akal ambo kampaian, kiroe ado dosana ndak mengerti. Rugi ya bodo sana. Rugi bana ambo kawangi. Tumo komo ndak ambo ado kalau doang ndak sedang bape, ambo caliak lama-lama. Kalau doang sedang mau tak, ambo cari alor ambo lamo. Iya boleh tuh, tapi kau share langsung tu, dah doang begini tuh. Sabar tu menolong orang luar. Ada orang tak luar kampung kau di Medan di Jakarta di Padang di mana tapak ada kan? Oh iya doang mulai Nabi di Musalla Tarbiyatul Ihsan mah aja kan? Nah ulama lepas po, ini kita rekam dengan baik. Barang siapa cinta ka sunnahku, sabananya orang ko cinto kepadaku kata Nabi. Dan keputusannya barang siapa cinto kepada aku, orang itu nanti dalam sarugo samo dengan aku kata Nabi. Baapa da pe uni. Lai ambu hawa. Salah kamaina salah kamai ga guenya. Ba'adu sana ambo sadonyo kece Nabi sianan cinto ka Nabi masuak sarugo samo jo aku. Kalau baso minangan samo jo den. Den tu asal kato raden ba. Jadi wa minang tu kalau ba den tu raden tu kerajaan orang-orang hebat masih. Anak paling rancaknya ambo. Hambo Allah. Mula sekali lagi, barang siapa mencintai Rasulullah, sama-sama jo Rasulullah nanti dalam sarugo lia sepakai awa. Lai yamu awa. Lai suku awa. Kita buktikan cinta kita ke Rasulullah. Sabaga pengorbanan kita ke Nabi Muhammad. Seberapa bukti cinta kita malam hari ini? Kalau kita banding Bapak Ibu nangka diarok sarugo
Di saruko tu salamu lamu 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 lamu. Dak do bate. Selamu lamu nyobu pak kalau dalam saruko. Khalidina fiha kiro-kiro bara kita bawa bekal hotel pangerannya itu pak 750 ribu kelas ekonominya semalam pak pangeran gue tuh semalam 700 iya mana pak RT pak RW enggak 700 ya 700 semalam hotel pangeran kiro-kiro manca hotel pangeran pada sarugo ancak sarugo liang muagati itu sarakah-sarakah 2000 je katir iya nyokam masuk sarugo amplo 2000 isi ada tapi di 2000 biasa ngene asalkan ikhlas alasan awak dek ndak ikhlas belum sengene mah kalau ikhlas pasti banyak tapi dek nyok ndak ikhlas sengene dia gie nah cari ya bapak ibu semenjak semuanya kita korbankan malam hari ini waktu kita korbankan tanago kita korbankan di piti kita korbankan minum kopi kita balik isinya apa bukan malu dek pengurus bukan malu dek pemuka-pemuka cuma kenapa kalau sedemikian hebatnya acara Maulidur Rasul kita cinta ke Nabi bapak ibu bukti cinta ke Nabi apapun kita laksanakan demi siarnya demi terlaksana laksananya Maulidur Rasul. Kalau Maulud Nabi lah terlaksana tongko, kita masuk kate celai kajile. Bilo Nabi itu aduh juga. Awalan pin sudah tibolo tetalur. Lalu awal, kita lanjutkan lagi. Nah selesai itu ada san mulai Nabi cinta. Siapa orang yang mengajarkan cinta ke Nabi tongko? Allah. Yang pertama cinta ke Nabi itu Allah bahwa cinta Allah ke Nabi itu cari Al-Quran inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu arti reunida nantu reunida adangan ini sesungguhnya Allah innallah tekanan kecil segera jawab innallah wa malaikatahu sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat penjaga langit penjaga bumi lihat dojo malaikat lebaman berselawat mereka akan Nabi selawat itu kan mendoakan kepada Allah je nan Allah se si kau yang bukan je iya kadang maaf pak ya bukan tu pak Allah pak semua man hari kau pakai je Allah se nak lama lama niru-niru tu lah jelas selawat se jelas Allah je Allah aja itu lebih bagus daripada Allah sih. Sabonya kan asal katanya kan Allah saja. Ah kalau Allah sih maka jawabannya pik Allah J, ah saja itu J. Kalau Allah sih sadi banget dia. Itu Allah saja jadi kan. Sedangkan Allah saja Bapak Ibu. Ya berselawat dia akan Nabi. Dan seluruh malaikat Allah bersalah ke Nabi berhubung oleh karena itu wahai seluruh orang tanggung kabur wahai seluruh muslimin muslimat wahai seluruh orang beriman sallu alaihi wa sallimu taslima bersalawalah akan Nabi dengan salawat yang sempur itu Quran dalilnya kini lamanya orang dan usil bahasa lawai awak di kecilnya pilih ah nabi nak memuwe
Kecil ke telinga bajatur, ndak Nabi membuat do juang awak membuat. Banyak ini masalah, ada yang ada mau salawat, salawat awak ke azam, Nabi nak membuat. Jadi kini Bapak Ibu, dengan dalil ini, maku tambah cinta, tambah sayang. Kan, ndak percaya, tempat ada botak. Ndak percaya, ini. Ini lah mau kece aja tadi, ndak bisa, kalau kamu lah tahu. Aku ini keringkan. Kalau jamaah apa mau angke itu dua misalnya, gitu kan? Iya pak, mau angke dua misalnya, misalnya, gitu kan? Udah tak ganggu, nah yang ini nama tiga orang kalau tuh mikro dicari. Nah, jadi bapak ibu, abiyalah, nanda satu aja nyuri doh, awak nggak cicil eh. Nah, ibu-ibu apa-apa yang hormati, kinilah sudah dasarnya, dasar maulid Nabi Quran, dasarnya mencintai Rasulullah. Kini kita baca lagi. Patang akai malam sinayan duo balih Rabiul Awal.